Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Indah Lestari dari program studi pendidikan IPA Universitas Jember. Kita tahu bahwa pembelajaran saat ini dilakukan secara daring. Banyak siswa yang mengeluh karena belum bisa memahami materi sendiri. Guru pun di sini juga bingung harus menggunakan media seperti apa agar siswa dapat memahami materi. Oleh karena itu, saya membuat program kerja yaitu pelatihan pembuatan media pembelajaran menggunakan screen recorder. Mengapa saya menggunakan screen recorder? Karena screen recorder ini sangat mudah digunakan dan tidak ribet. Berikut ini saya akan menampilkan tutorial cara membuat video pembelajaran menggunakan screen recorder. Sebelum menggunakan screen recorder, kita harus mendownload aplikasi screen recorder terlebih dahulu. Nah, langkah pertama yaitu buka tab pada Google, kemudian ketik bit.ly/merekam layar. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian, silakan klik Start Recording. Di sini, kalian klik Open a PowerSoft Online Launcher. Kemudian, klik Download Launcher. Nah, nanti hasil downloadannya akan muncul di pojok kiri bawah. Setelah berhasil mendownload, kemudian kalian klik tanda panah ke atas, kemudian open. Klik run. Nah, setelah terdownload, maka akan muncul seperti ini, launching application. Setelah terdownload, maka kalian diminta untuk menginstall. Setelah aplikasi terinstall, kita sudah bisa menggunakan aplikasi screen recorder ini. Sebelum menggunakan aplikasi screen recorder ini, kita harus mengetahui beberapa tools-tools yang ada di aplikasi ini. Yang pertama adalah rec. Rec ini digunakan untuk memulai merekam layar. Kemudian ada full screen. Full screen ini digunakan untuk merekam dengan tampilan layar penuh. Jadi semua layar laptop akan direkam jika memilih full screen. Kemudian ada region. Region ini digunakan untuk merekam layar dengan tampilan bagian yang diinginkan. Misalnya, kita klik region, maka akan muncul seperti ini. Daerah-daerah mana yang ingin kita rekam. Misalnya, seperti ini. Batas ini juga bisa digeser-geser sesuai keinginan kita. Region ini juga ada beberapa pilihan seperti Full HD, HD, atau bisa custom size. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon ini digunakan untuk merekam audio. Mikrofon ini ada 3 macam, yaitu system sound, mikrofon, system sound and mikrofon. Dan ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. System sound ini digunakan untuk merekam suara yang berasal dari dalam laptop. Kemudian ada mikrofon. Mikrofon ini digunakan untuk merekam suara yang berasal dari luar laptop. Jadi ketika kita ingin menjelaskan materi atau ingin menjelaskan sesuatu, bisa pilih mikrofon. Kemudian ada system sound and mikrofon.
Sistem sound and microphone ini digunakan untuk merekam suara yang berasal dari dalam maupun dari luar laptop. Jadi ketika kita ingin merekam suara kita dan diiringi lagu dari dalam laptop, bisa pilih sistem sound and microphone. Kemudian ada web kamera. Web kamera ini digunakan untuk menyalakan kamera. Nah, simbol X ini berarti menandakan kamera ini tidak diaktifkan. Jadi sekarang kita coba aktifkan. Kita tinggal klik web kamera ini. Web kamera ini bisa dipindah-pindah dan juga bisa dikecilkan atau diperbesar sesuai keinginan. Account ini digunakan untuk membuat akun, tetapi dalam penggunaan screen recorder ini tidak perlu memasukkan email dan password, jadi langsung bisa digunakan tanpa harus login. Kemudian ada more, di sini ada help and setting. Setting ini ada beberapa. Ada show countdown before recording, ini untuk menunjukkan hitungan mundur sebelum record. Kemudian ada beep on start recording, ketika akan memulai merekam. Ada suara beep. Kemudian ada show recording boundary, menunjukkan waktu merecord. Kemudian ada show recording toolbar, menunjukkan toolbar saat merecord. Kemudian ada include cursor in capture. Ketika kita mencentang, maka kursor akan ikut terekam. Format video ada MP4 dan lain-lain, bisa dipilih. Kemudian ada mouse style, audio quality. Nah, audio quality-nya saya pilih standar. Kemudian bitrate, frame rate, semuanya juga automatic. Kemudian mode ada 3 macam. Tapi di sini saya pilih balance. Ketika sudah selesai men-setting, maka bisa klik OK. Misalnya saya mencoba merekam wilayahnya, yaitu saya pilih region. Kemudian saya pilih mikrofon. Web kamera di sini bisa dinyalakan ataupun dimatikan. Setelah siap, maka bisa diklik rek. Nah, di sini terlihat hitungan mundur 3, 2, 1, dan go. Jadi, proses perekaman dimulai. Nah, kotak putih ini dinamakan dengan toolbar. Toolbar ada pause, stop, kemudian ada waktu, kuas, dan minimize. Nah, minimize ini digunakan ketika merekam agar toolbar ini tidak terlihat. Kemudian ketika ingin memperlihatkan lagi, bisa klik simbol power soft. Dan ini ada kuas. Kuas ini digunakan untuk menulis maupun untuk mencoret-coret, menggarisbawahi, dan lain-lain. Nah, kita bisa pilih. Ada berbagai bentuk, kotak maupun lingkaran, line, kemudian tanda panah. Kemudian untuk menulis, bisa klik pen. Nah, seperti ini. Nah, untuk ukuran pennya bisa ada 3 ukuran, yaitu tipis, kemudian medium, dan tebal. Misal kita pilih medium. Nah, ada perbedaannya. Selanjutnya, ketika ingin highlight, menggarisbawahi yang penting-penting, kita bisa pilih warna. Ada berbagai macam warna di sini. Misalnya kita pilih kuning. Kemudian kita menggarisbawahi. Nah, seperti itu. Kemudian ada teks untuk menulis. Misal kita menulis kalimat. Warnanya juga bisa diganti. Misalnya diganti dengan warna biru ataupun ungu. Kemudian ini ada ukuran hurufnya. Misalnya kita pilih 28. Nah, jadi besar. Kemudian
ketika kita ingin ada kalimat yang salah atau coretan yang salah, bisa klik undo. Ketika ingin menghapus semuanya yang ada di layar, maka bisa klik clear. Jadi semuanya akan terhapus. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah selesai dalam proses merekam, maka bisa klik stop. Nah, ini merupakan hasil dari rekamannya. Jadi, proses perekaman dimulai. Ketika kita hendak melihat hasil rekamannya, maka kita bisa klik File Explore, kemudian klik Dokumen, pilih A PowerSoft. Selanjutnya, pilih A PowerSoft Online Screen Recorder. Nah, di sini terdapat hasil rekaman dari proses perekaman di screen recorder. Screen recorder ini tidak hanya di laptop saja, tetapi juga bisa digunakan di Android. Screen recorder juga bisa digunakan pada Android. Nah, silakan kalian download screen recorder di Play Store dengan ketik AZ Screen Recorder. Kemudian kalian install. Setelah terinstall, kalian buka. Setelah itu, pilih izinkan, maka akan muncul beberapa tools-tools yang ada di aplikasi screen recorder. Ada rekam, kemudian ada video dan setelan, toolbox perekaman, dan creator live. Toolbox perekaman ini ada screenshot, kamera, kuas. Screenshot digunakan untuk men-screenshot layar, kemudian kamera, digunakan untuk mengaktifkan kamera, kemudian ada kuas yang digunakan untuk menulis ataupun untuk mencoret-coret. Rekam di sini digunakan untuk merekam layar. Kemudian ada video dan setelan. Ketika kalian sudah selesai merekam layar, maka videonya akan muncul di video dan setelan. Nah, video dan setelan ini juga bisa digunakan untuk mengedit atau untuk merename video yang sudah kalian buat. Nah, pembuatannya sangat mudah, bukan? Selamat mencoba. Selanjutnya, saya akan menampilkan aktivitas kuliah kerja di Desa Kedawung. Selamat menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, ini ada gambar seorang anak yang memegangi perutnya. Kira-kira ada apa ya? Ada usus besar, di sini ada penyerapan air. Kemudian sisanya dikeluarkan melalui anus. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, pada pagi ini, Bu Ririn akan mengirimkan video pembelajaran tentang lingkaran sesuai dengan materi kita matematika pada bab berikutnya. Benda itu adalah lingkaran. Ayo, apa saja tadi? Gambar sudah ada ya? Nah, lingkaran itu digambarkan seperti itu. Jenis usaha ada bidang jasa dan menghasilkan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan pembelajaran. Ada soal. Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang kalimat efektif. Kalimat efektif. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, ini ada gambar seorang anak yang memegangi perutnya. Muatan pembelajaran kita kali ini adalah ilmu pengetahuan alam. Kita cinta sains, peduli lingkungan. Baiklah, kita bahas materi perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu mencangkok. Sila yang pertama. Simbolnya bintang.
Bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lingkaran itu digambarkan seperti itu. Satu buah lingkaran dari titik. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, menghasilkan jasa itu dapat kita rasakan, tapi tidak berupa barang yang tidak bisa disentuh. Sedangkan bidang menghasilkan barang itu berupa barang. Contohnya seperti tukang mebel menghasilkan meja, kayu. Norma adalah patokan perilaku dalam kelompok masyarakat tertentu atau yang disebut dengan peraturan sosial. Saya sangat senang melihat video dan saya suka dekat sama bunyinya dan saya senang sekali melihat itu. Saya juga sudah mencermati dan saya sudah paham. Videonya mudah dipahami, mudah dimengerti dan saya suka. Mudah dipahami karena ada gambarnya. Mudah dipahami dan dimengerti. Mudah dimengerti dan mudah dipahami. Mudah dipahami dan menyenangkan. Saya suka dengan videonya. Senang dan mudah dipahami. Pahami dan mudah dipahami. Itu tadi aktivitas selama kuliah kerja di Desa Kedawung. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.